kita lihat satu persatu. Kemudian voice back. Dan yang terakhir jersey. Video unboxing ini adalah salah satu produk yang baru datang dari kota Milan, Italia. Seperti terlihat di sini, jersey ini adalah jersey pertama saya yang dibeli langsung dari Italia. Jadi akan kita buka seperti apa bentuknya, seperti apa isinya. Selain ada jersey, nanti di sini ada juga tas sama waistband. Jadi untuk sedikit info saja, produk ini dibeli dari official store AC Milan di store.acmilan.com, kemudian dibayar menggunakan PayPal, dan selanjutnya datanglah produk ini dengan beberapa proses yang cukup panjang. Mungkin nanti prosesnya akan ada video sendiri. Untuk kali ini kita coba lihat dan review produknya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita buka. Ya, ini dia isinya. Yang kita lihat dulu, di sini ada resi dan return. Kemudian untuk yang pertama ada tas, nanti kita lihat satu persatu. Kemudian waist bag. Dan yang terakhir jersey. Oke, seperti itu isinya. Untuk yang pertama kita coba buka dulu waist bagnya. Ini seharga €20. Buka di sini. Agak kasar membukanya. Oke, dilihat di sini ada tag-nya AC Milan, kemudian Puma. Logonya di sini dia semacam tempelan aja. Tempelan. Kemudian ada sapunya. Seperti ini ada sapunya lagi. Dan untuk strapnya bisa dibuka, diperpanjang. Ini diatur. Ya, seperti itu untuk waist bag kali ini. Bahannya juga cukup bagus dan bisa dipakai untuk tempat HP, dompet, dan lain sebagainya. Itu review waist bag ini seharga €20. Selanjutnya kita buka tasnya. Oke, kita buka dulu plastiknya. Ini dia produknya, Puma, langsung dari Milan Store. Sini ada logo Puma, kemudian
kita buka dulu. Ini sampai sini. Kemudian tasnya seperti ini, ada tempat untuk laptop 1, 2, 3 kantong dengan model seperti ini, merah hitam khas Asia. Dan di sini ada tag-nya. Dia seharga 40 euro. Kalau dikurskan tinggal dikali 16.000. Ya, kurang lebihnya 40 euro. Itu dan yang terakhir yang paling ditunggu ini jersey sponsor Big Mac. Sudah ada sponsornya Big Mac. Ini Big Mac kan baru masuk tahun ini, jadi termasuk yang baru. Ini jersey-nya yang autentik, jadi dia untuk jersey autentik itu klaimnya dia sama persis seperti yang digunakan oleh para pemain. Kita lihat dulu di sini ada semacam disclaimer kalau is okay untuk customize, memberi nama atau label, nomor punggung dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di sini ada tag-nya. Kita lihat ini mana? Ketemu. Tag-nya nggak ada, kita buka saja bajunya seperti ini. Untuk kerahnya dia berbentuk V, cukup tipis seperti ini, seperti yang sudah dikenakan oleh beberapa pemain AC Milan. Kemudian kita buka produknya seperti ini, logonya. Kemudian logonya sedikit timbul dengan satu bintang. Dan kita lihat di sisi kiri sudah ada Puma Big Mac. Sisi kanannya Puma lagi. Untuk jersey-nya seperti ini. Dia berongga ya, berongga jersey-nya untuk sebagai supaya pemain tetap dingin ketika di lapangan seperti ini. Dan motifnya seperti ini. Bagian belakang ada semacam tag gitu ya, berisi nomor serinya. Dia jadi satu produk itu ada satu nomor serinya sendiri. Kita belum menemukan. Oh, di sini ada tulisan Sempre Milan. Bahannya cukup melar dan ya, sebuah produk yang sangat memuaskan dengan harga 120 euro. Seperti itu, saya rasa cukup. Apabila teman-teman ingin memilikinya, bisa langsung ke store.acmilan.com, karena ketika saya mencari di toko toko online lokal belum menemukan. Jadi saya coba seperti ini, dan produknya cukup bagus, cukup memuaskan. Untuk cara membeli pembelian secara online nanti mungkin ada di video selanjutnya.
Saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih, Forza Milan.